Kalau jualan itu okey, tak payahlah nak sana kemarin jual kain. Alah, kerja macam kamu ni, kira macam tu okey juga. Alah, ini kerja macam kuli aja maksum. Joyah ni tu okey, joyah juga kuli. Okey juga. Kalau joyah ni nak belagak macam tu okey, duduk goyang kaki, alamat kain-kain ni semua tak laku lah maksum. Alah, tak kira lah joyah. Okey ke, kuli ke, sama aja. Kalau tu okey, kau cari tu okey. Kalau kuli, kau cari kuli. Kalau tu okey maju, kuli pun maju. Kalau kuli pun maju, rajin, toke pun ikut maju. Eh, hey, bijaknya maksum berfilosofah. Kalau setakat pandai filosofah aja, tapi tak mau tolong bangsa, tak elok juga maksum. Alah, siapa lagi nak tolong sesuatu bangsa tu kalau tak bangsa sendiri yang tolong? Jadi, tak nak ke maksum ni menolong bangsa sendiri? Tak nak ke tolong joyah ni, ha? Beli kain-kain dia, ha? Dua, tiga lain. Is kamu ni Joya, dalam duk bercerita-bercerita, jalan juga jarum kamu ni Joya. Hai, nak meniaga maksum, kalau tak cekap nak masuk jarum, tak ada pemanis kata, alamat tak ada pelanggan lah. Macam, tak ada ke yang berkenan di hati dengan Joya ni, ha? Alah, tak payah kamu keluarkan Joya. Aku ni dah tua. Alah, bukan rajin sangat aku nak salin selalu. Eh, kenapa pula maksum cakap macam tu pula? Tua ke, muda ke, sama aja maksum. Semua orang pakai kain. Eh, itu si Senah tu maksum. Cemas saja. Apa hal ni? Maksum, maksum. Eh, Kak Joya pun ada. Apa hal ni Senah? Apa yang malu-malu ni Senah? Cakaplah. Kalau boleh Joya tolong, Joya tolong. Apa benda ni Senah? Cuba bawa bertenang Senah. Cakap satu persatu. Abang Arun. Abang Arun apa dia? Kenapa dengan Arun? Dia kena tangkap maksum. Kena tangkap. Hei, apalah nak jadi dengan si Arun. Hari itu, kawan-kawan Yasin dah tangkap dia. Kerana dia ugut juri nak minta duit. Kerana nak bagi peluang dia jadi baik, kawan-kawan Yasin lepaskan dia. Tak serik-serik lagi si Arun ni, tahu? Tapi semalam polis yang tangkap dia, maksum. Polis? Dia kena tangkap dengan kawan-kawannya semasa tengah main judi. Dekat mana dia sekarang ni? Dalam lokap, maksum. Dalam lokap? Boleh ke dijamin? Kalau boleh, bolehlah maksum panggil Yasin balik. Kalau kita nak tahu, kenalah kita masuk lokap maksum. Apa masuk lokap? Masuk lokap ni, mak pergi ke balai. Tak payahlah Kak Joya. Maksum, kalau ada sesiapa nak jamin ni pun saya tak nak. Biar dia kena tangkap. Biar dia insaf sikit. Kalau Cik Yasin belum tahu, tak payahlah maksum beritahu dia, ya. Habis, juriah macam mana? Kalau dia tak bertanya, tak payahlah beritahu dia maksum. Apa? You takkan buat lagi macam dulu? Tidak, Jo. Apa pula makan, Jo? Jo tak salah. Habis, Opa nangis tu kenapa? Opa sakit? Tak. Opa terkenangkan cerita lama-lama. Alang kamu balik makan tak? Jo rasa tak. Makanan yang Opa hidang tu pun tak terusik. Tak apalah. Mungkin dia sibuk agaknya tu. Jo dah makan? Tapi Opa boleh makan. Mari Jo temankan Opa makan.
Mak, apa tu sakit ke? Tak adalah. Kenapa pula? Masa Inah hantarkan lauk rumah upah tadi, dia nampak muram aja. Sepatah Inah tegur, sepatah dia jawab. Lambat pula tu. Upah kamu tu penat agaknya. Mungkinnya. Tapi Julia pun sama. Diam aja. Eh, kamu ni ada-ada je lah, Lina. Apa, kamu takut upah kamu tu tak sayang kamu lagi sebab dia ada cucu baru tu? Mak ni, situ pula. Lina dah besar lah, Mak. Manja-manja ni tak main lah. Tahu pun. Kalau dah besar, kena dah buat pelanggan orang besar. Kena rajin. Yelah. Eh, tak apalah, Ju. Biar upah buat. Pulau upah bukan banyak sangat. Tak apalah kalau Ju rajin, ha. Buatlah. Waalaikumsalam. Ha. Eh, pakar mana? Dia pergi beli air kat luar, Mak. Eh, kamu dah makan? Dah. Tu sabun je tu. Nasi dan lauk ada lagi ke apa? Tak apalah, Ju. Pak Lang kamu tu dah besar. Kalau dia lapar, pandailah dicari sendiri. Dah basuh tu nanti, terungkuk. Eh, ha. Ju. Ha, apa? Kamu nak makan? Eh, boleh juga, Pak. Tengah lapar ni. Ya. Julia, bawa pinggan dengan gelas mari. Abang bakal kamu nak makan ni. Boleh, Pak. Nah, ingat. Makan, kan? Dia tu orang dua, Mak. Dia tak boleh percaya sangat. Kamu tak menjadi pindung dia. Sudahlah, Mak. Kalau kita sebut lebih hal itu. Kamu ni, adik-beradik, memang tak suka dengan budak tu. Apa salah si Julia tu? Mak dah sakit. Tak habis-habis cakap pasal kahwin-kahwin, Mak. Adah. Saya banyak hal lain saya nak fikir, Mak. Entah, dekat atas tak ada. Mungkin kat rumah Mak Lu Jenang tak? Dia main sekolah ada? Ada. Opa letak dekat atas almari. Tapi... apa? Duit tu banyak sangat. Jadi, jual duit macam biasa je lah. Baguslah macam tu.
Pak Nam nak minum? Ha, Ju tuangkan. Tak payahlah, Ju. Nanti Pak Nam tuang sendirilah. Cepat minum dulu. Nanti lewat lagi sekolah, ya? Ya. Julia nak ke mana ni? Julia kan sekolah pagi. Ju datang ni, Ju nak tanya kalau opa ada di sini. Ish, tak boleh bingang langsung. Pantang opa tak ada, cari. Bukan macam tu, Mak Long. Sejak Ju balik dari tadi, opa tak ada di rumah. Alah, ke mana sangat opa kamu nak pergi? Betul ni, Mak Long. Selalunya bila Ju balik, sekurang-kurangnya nasi dah ada. Opa sediakan. Ni tidak. Sarapan yang ada di atas meja pun tak terusik. Betul ke apa yang kamu cakap ni, Julia? Itulah sebabnya Ju kemari kalau opa ada di sini. Pelik juga tu. Jadi kamu belum makan lagi lah, ya? Belum. Api masuk ke dapur. Nasi ada lagi. Lauk ada dalam almari, ya? Mak Long pergi tengok opa. Mungkin opa ada dekat rumah jiran-jiran yang lain. Eh? Dah pergi. Tadi Mak Long telefon. Ha? Apa hal pula? Dia tanya kat opa. Apa hal pula? Opa tak ada kat rumah, Pak Long. Ke mana perginya? Ju, ada tak opa kamu cerita apa-apa ke mana dia nak pergi sebelum ni? Tak ada. Sudah mak nak cakap semalam, mak tak percaya. Opa tu termenung aja. Termenung? Ini tentu pasal Pak Long kamu ni. Pak Lang kamu ni selalu menyakitkan hati opa kamu. Tentu opa kamu tanya pasal kahwinlah ni. Abakah, mana Pak Lang kamu? Pak Lang suruh Ben balik dulu. Dia ada urusan je. Urusan apa Ben tak tahulah. Tengoklah tu. Dan macam ni pun masih mikirkan urusan dia je. Sudahlah tu, Mak Long. Yang penting sekarang ni kita cari opa dulu. Biar Ben telefon Kak Long. Hello? Kak Long? Opah ada sana tak, Kak Long? Tak ada? Daripada pagi tadi lagi tuan cari. Larut tengah hari. Biar kami balik dulu, ya. Udah harap satu hari nanti anak Angka akan datang dan bawa Angka balik. Manalah tahu. Biar orang datang ke, tak datang ke. Tuhan juga tahu.
Saya pun yakin, Ayah. Mereka mesti datang. Jangan susah. Encik, ini Anjam. Maknya baik. Dia bila ada sini, ni Anjam. Dia ada tolong banyak sama saya. Sekarang siapa mau tolong saya? Anjam macam saya punya saudara juga sini. Ramu. Kamu ni tak habis-habis dengan tangis kamu. Kita ni semua mesti menganggap orang ni semua saudara. Tak kira bangsa, tak kira agama. Kita ni semua sama. Hanya macam yang orang ada dunia kalau. Lawan tara gaduh, tara sema mana jang. Betul cakap. Kamu. Udahlah. Jangan kamu teriak. Rupa itu. Buruk berbenar. Dah, jangan menangis. Anjang. Kami balik dulu, ya? Baik, Anjang. Anjang. Tolong jangan lupa saya, Anjang. Bila datang Kuala Lumpur, Anjang. Datang sini tengok saya, Anjang. Saya selalu ingat sama awak juga. Aku pun rupa itu juga, Ramu. Ingat kamu. Ha, sudah. Ini pun kebetulan Johari. Dia ada kerja di sini. Sambil-sambil tengok si Oda. Cuma ikutlah. Terima kasih. Ha, nak jumpa kamu. Sudah kami nak balik. Selamat tinggal. Banyak terima kasih. Ha. Selamat jalan, Anjang. Selamat tinggal, Ramu. Baik, Ayah. Kami balik dulu. Ayah. Balik, Anjang. Tinggal, ya? Bang. Orang tua itu buat, bang. Manalah abang tahu? Entah-entah dia menunggu suami ya tak? Kesian dia bang. Agaknya berapa lama dia tak jumpa suami dia? Entah-entah dah tak kenal. Ayah rasa lah. Elok juga kalau kita pergi tanya dia. Manalah tahu? Entah-entah kita boleh nolong dia. Mari. Makcik, makcik cari siapa? Tak ada cari siapa-siapa. Cari kawan. Tak. Makcik tak ada cari siapa pun. Kalau makcik ada masalah, kami boleh tolong. Banyak pegawai di sini yang kami kenal. Tak apalah. Makcik tak cari siapa-siapa pun. Makcik, niat kami ni baik, makcik. Janganlah bimbang. Makcik tahu. Makcik nak balik. Makcik nak balik ke mana? Dek. Tak elok. Orang perempuan jalan seorang-seorang tempat rupa ini. Kalau nak ke mana pun, biar kami hantar. Ya, makcik. Kereta saya pun ada di ujung sana tu. Mari kami hantar. Mari. Makcik ada saudara mara di sini? Ada. Tak ada, tak ada. Tak apalah makcik macam ni. Hari pun dah nak petang ni. Makcik ikutlah kami balik dulu. Lepas tu nanti kami hantar makcik ke mana-mana. Marilah makcik ikut kami ya. Mari. Mari. Apa saya tanya? Kak Long berdatang di seluruh kampung. Orang kampung tak nampak rumah pun. Tak tahu, Kak. Tapi saya dah hubungi semua saudara mara kita di Kuala Lumpur. Mereka kata tak tahu.
Amar dengan Abangah akan cuba cari di sekitar api, di sesimpas. Kalau ada apa-apa berita, saya akan beritahu kakak. Susah, susah macam ni. Ha, sekarang puas dah tinggal di sini. Masuk, makcik. Dah. Siapa itu? Maksum, Kak Una. Maksum? Saudara dah ke? Bukan. Sebenarnya, kami jumpa dia di rumah orang tua di KL tu. Kami tengok macam ada masalah saja. Nah, jadi, kami ajak dia kemari. Kesian, Yoda. Masalah apa? Tak tahulah, Kak Una. Dalam kereta tadi pun tak banyak cakap. Tanya sepatah, jawab sepatah. Orang mana dia dah? Orang sini juga, Kak Munah. Kak Munah, ini lepas ini nanti Kak Munah siapkan bilik dia. Baik, dah. Sebenarnya, apa yang kamu nak cari di Kuala Lumpur? Saya cuma mahu mencari ketenangan saja. Ketenangan? Ketenangan apa yang kamu dapat di Kuala Lumpur? Bandar sibuk. Tahu teman, di kampung lebih aman, lebih ramai. Entah. Apa nak dipikirkan lagi, Sin? Kita report saja pada polis. Tentu polis dapat membantu kita. Bukan saya tak nak, Kak. Tapi kalau boleh, kita carilah dulu. Nak cari kat mana lagi? Ha? Hey, Sin. Dah semalaman Tok Mak tak balik. Kau tak risau ke? Hei, nampak sangatlah kamu ni dapat tak memerlukan Mak lagi, Sin. Akak cakaplah apa yang nak cakap, Kak. Tapi yang penting, niat macam tu tak ada dalam diri saya ni. Kakak bukan apa. Kakak risau tengok Mak. Mak tu bukannya kuat sangat. Habis? Kakak ingat? Saya tak risau.
Hello. Ha, ayah. Dah jumpa ubat ayah? Belum lagi. Ha, kalau macam tu tak apalah. Okey, lepas ni kami pergi. Tak banyaklah, abang rasa dalam 2-3 pasang je. Tapi IC dia tak adalah ya. Ha, yalah. Ha, ya. Okey. Apa dia orang cakap pakar? Ayah suri bawa pada polis. Dia tanya kalau opa ada bawa banyak pakaian ke? Ha. Apa lagi dia sin? Nak report ke tidak ni? Jadi kamu keluar rumah merajuk leh. Saya bukan mengajuk. Saya cuma mahu mencari ketenangan hati aja. Sudahkah kamu fikirkan habis-habis tentang tindakan kamu ini? Kenapa pula? Kamu keluar rumah, seorang pun tak tahu. Kononnya kamu nak cari ketenangan. Hei. Mungkin kamu tak kenal dengan teman. Tapi memadalah. Kalau teman katakan bahasanya kita ni perlukan keluarga. Apatah lagi sudah sudah taubin begini. Sudah sama-sama tua ya. Lagipun suruh. Agama kita pun menyuruh supaya kita memperbanyak sedara. Hari ini pun rasa Johari, Odah, teman sendiri pun rasa beruntung benar dapat sedara macam kamu. Sebenarnya, saya sendiri pun tak tahu apa yang saya dah lakukan. Begini aja langsung. Kamu fikirlah kali ini. Fikir tenang-tenang. Kamu balik ajalah ke kampung. Jumpa anak-anak kamu. Di kampung lebih tenang, lebih damai. Bangun malam selalu sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, zikir mana-mana. Ya. Itu lebih senang dapat ketenangan. Masuk mana? Tengah berkemas agaknya tu. Berkemas? Kemana pula lagi dia nak pergi tu? Dari begini aja lah.
Mari kita hantar dia balik. Hantar dia balik? Ke mana? Eh, kamu. Balik ke rumah dia. Mana lagi? Tapi, ayah. Manalah kita tahu rumah dia? Ayah sudah tahu. Maksud ayah? Ayah sudah tahu semuanya. Dia sudah cerita segala-galanya. Tak sangka juga ayah. Pandai juga ayah memujuk. Budak tengok tadi, bang. Ayah dah jadi macam kaunselor. Bukan main lagi. Iya. Apa katanya, ayah? Dia bercerita longgoy-longgoy saja. Bukan ada cerita lain. Jangan nak mereka ada tentu pasal. Kalau begitu, Maksum tu bukanlah orang terbuang seperti yang kita sangkakan, ya? Dia serupa macam ayah juga. Orang tua mudah merajuk. Segagahnya, dia merajuk nak cari ketenangan jiwa. Ayah pula merajuk kerana abang dulu. Sudah, tu dah. Sudah. Yang dulu-dulu tu jangan disebut-sebut lagi, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah asuk. Mari kita sembahyang sebelum hantar dia balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Kan semalam Mak kata Mak nak pergi pejabat tabung haji hari ini. Ha? Tak lupa? Astagfirullah, Mak Haji. Mak lupa. Dululah, Mak siap dulu, ya? Ayolah. Malah. Ha, jom. Ha, tunggu sekejap ni. Opah mereka sama.
singgah sekejap, ada hal sikit, eh. Abang, tolong tengokkan kalau ada apa hal, eh. Aku beres malam. Berapa, Cik? Tolong penuhkan, eh. Hari. Udah. Ayah rasanya nak ke bilik ayah. Oh, bilik ayah. Ayah pergi kat belakang sana. Belakang sana. Belakang? Ya. Baik-baik jalan. Mak, lambat sikit, Mak. Sin? Ya? Siapa orang tu? Eh, itu Tuan Yoke kita tu, Mak. Siapa nama ni? Johari. Johari? Ha, eh, kenapa Mak tanya? Itu orang tua tu siapa agaknya? Ayah ni? Agaknya ayah je lah. Kenapa, Mak? Kenapa, Dek?